Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kali ini ada servisan TV merknya Panasonic ya, Wintrix F, dengan kerusakan seperti ini. Jadi kalau kita nyalakan lihat cuma warna merah ya. Nah, ini sudah tombolnya sudah hilang. Pakai remote juga nggak bisa. Oke, langsung kita buka aja ya, kita cek. Seperti ini ya teman-teman mesinnya. Ini sudah dicangkok apa dia apa nih? Oh, mungkin ininya ya, apa ganti soketnya mungkin kurang cocok, terus dikasih kabel. Cuma ini ya masih ori sih. Oke, kita lihat ini ada apa ya, elko ya, yang agak mencurigakan nih teman-teman. Oke ya, langsung kita copot saja ya mesinnya seperti biasa biar enak ya. Kita copot dulu nih. Oke teman-teman, ini ya hasilnya seperti ini. Kita cek elkonya dulu ya. Ini untuk IC Chroma menggunakan TDA9381PS ya, N2. Untuk transistornya apa, transistor horizontal output ya, D2499. Ini menggunakan STR ya, untuk power supply-nya ya. 6654 ya. Oke, kita cek dulu elko-elkonya yang agak menggelembung tadi ya, ini ya kita cek dulu. Teman-teman harus pakai ESR meter ya kalau mau cek elko ya, akurat. Nah, ini sudah rusak nih ya, yang tadi nyambung ya. Terus kita cek juga elko yang lainnya. Ini bagus. Bagian vertikal ya. Ini bagus. Bagus. Power supply sekalian. Ini 1000 mikro, 35 voltnya agak rusak nih. Ya, nanti kita ganti ya, 1000 mikro, 35 volt. Kemudian sampingnya. Bagus.
bagus. Power supply ya, berapa yang satu? Bagus. Oke, sementara ada dua elko ya kita temukan rusak. Itu 1000 mikro 36 volt dan 1000 mikro ya berapa itu 22 mikro ya 250 volt ya. Oke, kita ganti. Teman-teman saya adanya 210 mikro 250 volt ya, kayak bisa nih ya. Nah di bagian ini sih video ya apa untuk mensuplai tegangan di CRP nya ya, saya kira masih bisa ya 10 mikro ya, kita coba dulu aja. Dan 1000 mikro 35 volt banget. Teman-teman sudah kita ganti ya elkonya, ada dua elko tadi kita ganti. Sekarang kita bersihkan ya sebelum kita pasang ke tabungnya ya. Oke teman-teman, ini sudah kita pasang ya, tapi belum ditutup. Kita coba dulu tes. Nah, indikatornya sudah kuning, menandakan lilinnya sudah nyala nih ya. Oke mantap, coba kita kasih gambar. Jus mantap teman-teman, bagaimana bagus. Oke, jadi masalahnya hanya ada di elko tadi ya, ada dua atau tiga elko tadi yang bermasalah ya, udah agak rusak.
tenaga kering ya, demikian ya, semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya biar nanti dapat melihat lagi untuk video selanjutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.